Nah, untuk kalian para anak kos, gak usah khawatir deh masalah harga. Kali ini kita akan masak jamur crispy. Nah, untuk kalian para anak kos, gak usah khawatir deh masalah harga. Harganya dijamin murah, cara bikinnya juga simpel. Untuk bahannya, kita perlu... Nah ini nih jamurnya, jadi kita pisahin aja nih satu-satu kayak gini. Ini nih jamur yang udah kita potong-potong tadi. Eh, jangan lupa cuci ya. Oke, awal-awal kita mulai dari, kita buka dulu ini tepungnya. Kita masukkan ke mangkok, jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan tepungnya ini secukupnya aja, sedikit aja. Nanti kita akan tambahkan air di sini. Nah, kita tambahkan aja terigu ini secukupnya. Selanjutnya kita balut aja ininya dengan tepung yang sudah kita basahin tadi dengan air. Kemudian kita tutup dengan tepung lagi yang ini, yang tepung kering kita itu. Usahakan sampai dia tertutup dengan rapat ya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke yang lainnya. Sudah kita temuin tadi, bisa dilihat kan? Wow. Nah, kita siap untuk menggoreng kali ini. Nah, sekarang kita udah siap untuk gorengnya. Kita nyalakan dulu kompornya. Kompornya lah, kompor, please. Wah, screw, screw. Itu benerin kompor LPG itu belum nyala. Mana tadi? Kita akan mulai memanaskan ininya, apa itu? Minyak. Nah, kita angkat dulu ini. Kita masukkan minyaknya. Nah, kita akan coba dulu. Ini minyaknya apa? Gak panas apa belum sih? Oh. Nah, kita sih coba mau goreng kan, ya kan? Wow. Yeah. Ini warnanya udah kelihatan golden brown. Mungkin kita bisa angkat ini. Nah, kita lanjut untuk menghabiskan ini yang tadi udah kita lumurin dengan tepung. Ini dia, kita sudah selesai masaknya. Kita taruh aja ini yang udah digoreng tadi itu di piring yang mau tempat kita makan. Nah, ini dia jamur crispy yang sudah kita goreng tadi. Kita coba dulu apakah ini benar-benar crispy. Oke. Okay. Oh, kayaknya enak. Harga murah, simple. Sekarang enak dan crispy. Oke, okay, terima kasih. Video-video kita. Bye. Eits, jangan lupa ya subscribe.